Kemudian ceritakan lagi dan barusan ngeprank Arif ini kemana? Ya memang ini saya berinisiatif beberapa hari lalu saya melihat berita di media online menceritakan salah satu siswa bernama Muhammad Arif ini memiliki kegigihan yang menurut saya ini sangat termotivasi, di mana selain dia menempuh pendidikan paket C, kemudian sela-sela itu juga yang bersangkutan ini dengan kegigihannya berjualan untuk mencukupi kebutuhannya untuk menimba ilmu, sehingga ini yang menjadikan apresiasi saya memiliki inisiatif untuk memberikan sesuatu pembekalan kepada yang bersangkutan, sehingga dengan ini juga bisa membagikan semangat untuk lebih giat lagi dalam belajar, termasuk menggapai cita-citanya. Dan tadi sempat memberikan motivasi juga dengan siswa yang lain. Ini harapannya gimana? Iya, memang kalau kita melihat kondisi kelasnya sendiri, berbagai macam usia, ada yang sudah memiliki anak, namanya paket C, tetapi dengan adanya Arif Rahman ini sebagai salah satu contoh, saya ingin mendorong para pemuda terutama yang di wilayah Sumedang ini, dengan segala kondisi, dengan segala keadaannya, Arif ini memiliki visi yang berbeda dari yang lain. Sehingga ini kita berikan apresiasi sebagai contoh pada seluruh pemuda untuk memiliki semangat, untuk memiliki visi misi bagaimana kedepannya untuk meraih cita-citanya. Rip, tadi kaget nggak Rip? Oh iya, kaget banget. Kaget banget, soalnya lagi santai-santaian gitu. Soalnya sama lagi kan lagi perginya, soalnya kemarin nginep di rumah ini Uwa yang gak dikenal gitu, uangnya tangga jauh gitu. Tadi badan dia nyari orang yang terlibat tawuran. Arif gak terlibat ya? Iya, gak terlibat, alhamdulillah, insya Allah. Tadi dikasih hadiah sama Nandim, ada yang mau disampaikan? Ya makasih ya, semoga kegantian lebih dari ini barokah dan lancar selalu. Ibu. Ini keseharian Arif yang ibu ketahui gimana ibu? Alhamdulillah, ini anak memang sangat baik sekali, dan kebetulan Muhammad Arif Rahman ini adalah siswa di kami, yaitu adalah PKB Masabik, dan kebetulan dia ini adalah mengikuti paket C, jadi setara dengan SMA. Mudah-mudahan mengikuti belajar dengan baik sekalipun dia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.